Indahnya bumi ciptaan Tuhan ini, lengkap segala-galanya. Tanahnya yang subur serta lautnya pula, kaya dengan pelbagai hasil yang terdapat di dalamnya. Dari rimba begini, kita boleh mendapatkan bekalan kayu-kayan untuk pembinaan, air untuk minuman, serta pelbagai herba untuk perubatan. Rimba juga berfungsi sebagai habitat untuk pelbagai unggas dan serangga. Hidupan liar ini menjadikan hutan sebagai sumber makanan untuk mereka meneruskan kehidupan. Kehijauan rimba yang menawan ini juga merupakan sumber udara bersih untuk membolehkan kita meneruskan kehidupan di maya pada ini. Kita bersyukur kerana negara yang tercinta ini terus membangun. Pembinaan infrastruktur bertujuan untuk memberikan keselesaan rakyat menjalani kehidupan. Untuk itu, sebahagian daripada rimba ini terpaksa dikorbankan. Hutan rimba sering diterokai untuk projek-projek seperti pembinaan lebuh raya, ladang pertanian dan pusat-pusat perlancongan. Namun, dalam kegairahan tersebut, terdapat sesetengah pihak yang sewenang-wenangnya meneroka hutan tanpa mengira kesan yang akan menimpa kita semua. Ini menyebabkan banyak kawasan yang tercemar dan keseimbangan ekologi turut terganggu. Akhirnya, malapetaka seperti tanah runtuh, pencemaran udara dan sumber air yang kotor adalah hasil daripada penebangan hutan serta kerja-kerja pembangunan yang tidak terancang. Begitu juga dengan nasib hidupan liar yang menjadikan hutan sebagai habitat mereka. Binatang-binatang ini telah kehilangan habitat mereka. Akibatnya, mereka akan menghadapi ancaman kepupusan. Lama-kelamaan akan hilanglah segala warisan rimba yang amat berharga ini. Keindahan ini adalah warisan nenek moyang kita. Kita dipertanggungjawabkan untuk mewariskannya pula ke generasi yang akan datang. Apakah kita mahu anak dan cucu kita nanti menerima warisan yang sudah tercemar akibat daripada kelalaian dan kerakusan kita sendiri? Menerapkan sifat kasih sayang terhadap kebersihan dan kesejahteraan alam sekitar perlu dilaksanakan terhadap orang ramai.
Namun hal ini bukannya satu tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Usaha memberi kesedaran akan kepentingan hutan kepada kehidupan manusia harus bermula di bangku sekolah. Anak-anak perlu didedahkan akan kepentingan ini kerana kepada mereka jugalah warisan ini akan kita serahkan. Program pendidikan alam sekitar sudah dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta. 80% of our infants receive complete vaccination, so hopefully with that. Pendidikan alam sekitar kini telah dijadikan sebahagian daripada kurikulum pendidikan guru di seluruh institusi pendidikan guru yang terdapat di negara kita. Aktiviti pendidikan luar pula merupakan salah satu daripada program pendidikan alam sekitar yang dilaksanakan di peringkat universiti dan juga di maktab-maktab perguruan. Melalui program pendidikan luar begini, pelbagai aktiviti dapat dilaksanakan dan ini semua menjurus ke arah pembentukan sikap positif di dalam diri mereka terhadap penjagaan alam sekitar yang indah dan bersih. Sebenarnya pendidikan luar ini adalah satu proses pendidikan yang serba lengkap dalam erti kata sepenuhnya. Ini merupakan satu proses pendidikan yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan, meliputi domain psikomotor, kognitif dan juga efektif. Pendidikan luar ini tidak jauh bezanya daripada pendidikan biasa. Cuma yang unik tentang pendidikan luar ini, ianya dijalankan dalam persekitaran luar. Dalam persekitaran luar bilik darjah, dalam persekitaran luar makmal sekolah dan dalam persekitaran luar sekolah. Kita menggunakan alam sekitar sebagai persekitaran pembelajaran kita. Alam sekitar ini kita anggap sebagai sebuah makmal hidup. Dalam pendidikan luar ini, kita mengharapkan pelajar itu belajar dengan secara realistik. Belajar dari unsur-unsur yang konkret. Belajar dengan unsur-unsur yang nyata. Dan yang paling penting sekali ialah belajar secara experiential. Iaitu belajar dengan mengalami sendiri proses pembelajaran itu. Mari kita sama-sama menyaksikan sekumpulan mahasiswa Universiti Perguruan Sultan Idris yang menjalankan amali pendidikan luar di Pulau Singa Besar, Langkawi, Kedah, Darul Aman. Pulau ini dipilih kerana kesesuaiannya dengan aktiviti yang telah dirancangkan. Mereka akan berkampung selama beberapa hari di pulau ini. Rimba di pulau ini akan mereka terokai untuk mencari khazanah yang tersirat di dalamnya. Membangkannya Pak Prado.
Pertama kali menjejak kaki di kawasan yang asing membuat setiap orang perlu berhati-hati. Apatah lagi apabila keputusan untuk mendirikan kemah perlu dibuat. Peraturan dan garis panduan mendirikan kemah yang selama ini dipelajari di bilik darjah akan dipraktikkan hari ini. Tengok atas. Sumber air, pokok-pokok di sekitar kemah, arah angin, cahaya matahari, jalan perhubungan dan bilangan peserta adalah faktor yang perlu diambil kira sewaktu memilih tapak perkemahan. Jika semua faktor sudah diambil kira, barulah keputusan dapat diambil. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sewaktu membina kemah, elakkanlah pemotongan pokok dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh mencacatkan keaslian alam sekitar. Alangkah indahnya jika kawasan perkemahan yang dipilih itu mempunyai pemandangan yang indah dan menarik. Janganlah kita musnahkan alam sekitar yang cantik dan indah ini hanya kerana untuk kepuasan segelintir manusia. Sebagai ketua, keputusan yang tepat dan kolektif harus diambil bagi memastikan keselamatan bersama. Kata bijak pandai, banyak orang, banyak ragamnya. Pada kesempatan begini, peserta perlu mengamalkan sikap beramah mesra dan tidak mengasingkan diri daripada ahli kumpulan yang lain. Bergotong royong adalah amalan nenek moyang kita. Jika tadi bergotong royong mendirikan kemah, kini mereka bekerjasama pula untuk menyediakan makanan untuk semua. Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicicah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wa anta khairul razikin. Amin ya Rabbil Alamin. Seawal pagi yang hening, satu perhimpunan telah diadakan. Guru memberi nasihat dan petua agar hidup akan lebih bermakna. Apalah ertinya hidup yang panjang, andai jasa dan bakti tidak dicurahkan. Sekarang kita akan buat aktiviti tali. Jadi inilah semua alatan yang kita akan bawa dan kita akan gunakan untuk aktiviti tali kita. Kini aktiviti bermula. Persiapan untuk menjalankan aktiviti harus diteliti. Segala keperluan mestilah mencukupi dan bersesuaian. Sikap kurang berhati-hati sewaktu menyediakan peralatan akan membuatkan aktiviti tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Setelah dipastikan segala keperluan mencukupi, aktiviti tersebut bolehlah dimulakan. Bila dia
Aktiviti-aktiviti pendidikan luar membentuk banyak nilai positif ke dalam diri peserta. Aktiviti kemahiran bertali seperti ini benar-benar menguji para pesertanya. Dalam aktiviti sebegini, aspek keselamatan dan penerapan nilai murni, cinta akan alam sekitar perlu diutamakan. Aktiviti tali adalah satu aktiviti yang agak bahaya jika faktor-faktor keselamatan tidak diutamakan. Setiap alat yang digunakan dalam aktiviti ini hendaklah dipastikan ketahanannya. Begitu juga dengan setiap ikatan yang dibuat hendaklah sempurna dan betul. Jika kita tidak berhati-hati atau cuai semasa menjalankan aktiviti, saya bimbang ada rakan-rakan atau kita sendiri yang mengalami kecederaan. Oleh itu, aktiviti ini sangat mengutamakan keselamatan. Aspek keselamatan sewaktu menjalankan aktiviti sebegini adalah meliputi keselamatan para peserta, keselamatan peralatan dan juga keselamatan alam sekitar daripada kemusnahan. Peralatan dan pakaian yang sesuai juga perlu digunakan untuk mengelakkan dari berlakunya sebarang kemalangan dan kecederaan peserta sewaktu melakukan aktiviti seperti ini. Sementara bahan yang dapat dijadikan sebagai pelapik seperti guni, getah, kain dan seumpamanya haruslah digunakan bagi mengelakkan kerosakan pada pokok-pokok yang terlibat sewaktu menjalankan aktiviti seperti ini. Saya Junaina binti Ahmad, 991-02734, mohon ke menara untuk turun. Selain itu, dalam diri peserta sendiri perlu ditanamkan sifat-sifat keberanian, ketenangan dan kesabaran. Selain menguji ketahanan mental dan fizikal para peserta, aktiviti sebegini mampu membina dan meningkatkan lagi keyakinan diri para peserta. Aktiviti begini juga memerlukan komitmen yang jitu di kalangan peserta. Kerjasama erat serta komunikasi yang berkesan amat membantu peserta menghadapi cabaran ini. Buka sikit lagi kaki tu boleh? Stay. Tengok belakang. Okey. Sikit. Para peserta mesti sanggup dan bersedia untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan dengan mengambil kira kemampuan yang ada dan juga memikirkan akibat daripada tindakan yang akan diambil itu. Okay, go. Tak ada lagu. Malang tak berbau, namun berusaha untuk mengelakkan risiko kemalangan adalah usaha terbaik yang mampu kita lakukan. Oleh itu, latihan yang bersistematik dan bersungguh-sungguh amat diperlukan. Samalah keadaannya di bilik darjah nanti. Hanya kesungguhan dan ketekunan semasa menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran sahajalah yang dapat menjamin kejayaan dan kecemerlangan diri. Okey, good. Saya Nur Azman bin Haji Muhammad Ramli, 991-02404, selamat mendarat. Menjalankan aktiviti begini memang mengasyikkan. Lapar dan dahaga sudah tidak dihiraukan lagi. Makan dan rehat yang cukup amat diperlukan sebelum meneruskan aktiviti. Sesekali menjamu selera di tepi pantai begini sudah tentu amat menyelerakan. Berselera betul nampaknya kawan-kawan kita itu. Walau di mana kita berada dan apa jua aktiviti yang kita lakukan, kewajipan kita sebagai insan tidak harus ditinggalkan. Rimba memang berfungsi sebagai makmal hidup. Di dalamnya terdapat flora dan fauna yang mampu menceritakan jutaan pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Aktiviti seperti kajian flora dan fauna
semasa program pendidikan luar ini akan membantu pelajar menambahkan pengetahuan mereka. Mereka menyusuri denai sambil membuat kajian ekosistem tentang hubungan ekologi antara tumbuhan, binatang-binatang dan persekitarannya. Kita rasa mungkin ada getam dalam ni. Besar getam-besar dia. Korek tu jadi macam tu. Ambil dia. Ambil. Hari ini, kita akan berasa amat bertuah jika dapat melihat hidupan liar hidup bebas dalam habitatnya yang tersendiri. Kan? Maknanya ada pokok tumpang. Kalau dalam kajian pengkelasan sesuatu haiwan, ya? Yang kita sebut rimba adalah interaksi antara komuniti flora dan fauna. Di samping memerhatikan burung-burung yang ditemui sepanjang perjalanan, mereka juga dapat melihat kesan kehadiran pelbagai spesies binatang liar melalui kesan yang ditinggalkan seperti najis, sisa makanan, cakaran, bunyi dan juga tapak binatang tersebut. Berada dalam hutan rimba yang hijau begini akan membuatkan kita berasa amat segar. Udaranya yang nyaman kerana pokok-pokok besar yang memayungi membuatkan kita amat selesa berada di sini. Melalui aktiviti begini, kita boleh menghayati keindahan flora dan fauna ciptaan Tuhan. Segala keajaiban ini akan lenyap jika kita lalai dan alpa atas nama pembangunan dan kemajuan. Hanya pembangunan yang dirancang dengan sempurna saja dapat menjamin keindahan, kehijauan dan kesegaran rimba ini dapat dikekalkan. Di manakah lagi dapat kita nikmati keindahan semula jadi seperti ini jika usaha-usaha pemeliharaan hutan tidak dijalankan dengan sempurna? Kembara rimba adalah satu lagi aktiviti yang dijalankan sewaktu amali pendidikan luar. Berjalan merentasi rimba akan memberi pengalaman baru buat mereka semua. Meskipun sebelum ini mereka pernah meredah rimba, malah ramai juga yang pernah merasa onak dan durinya. Namun pengalaman meredah rimba bersama rakan-rakan kali ini mungkin akan menjadi kenangan yang abadi. Slowly, slowly. Kepayahan dan kesukaran sering menguji kesabaran. Semua ini mampu melatih kita berdikari dan membentuk semangat bekerjasama. Dalam suasana beginilah, erti sebenar persahabatan akan dapat dirasakan. Minum, Pak. Oh, terima kasih. Awak dah minum? Ah, tak apa, tolong dulu. Awak minum dulu. Berikan ke adik-adik kita. Minum, minum. Okey, air. Sambil menikmati keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan, keaslian dan kebersihan rimba ini tidak boleh diabaikan. Sampah sarap jangan dibuang merata-rata. Bersama-samalah kita memelihara kebersihan alam sekitar. Ida, jangan buang sampah di merata-rata. Tak maaf, lupalah. Ha. Boleh. Kita okay. Makan. Mari. Jalan dengan kita. Teruskan. Aktiviti sebegini memang meletihkan. Akibatnya, kita sering hilang tumpuan. Dalam situasi begini, kemalangan juga mudah terjadi. Kawan-kawan, mari semua tolong. Kawan kita ni cedera. Kawan-kawan, tenang kawan-kawan.
Korang tolong kita pergi sakit sekarang. Cepat, Pak. Okey. Kawan-kawan. Kemahiran dalam pertolongan cemas amat berguna dalam situasi sebegini. Okey, buruskan. Angkat kawan itu. Okey, kita angkat pelan-pelan. Okey, pelan-pelan. Bagi saya tempat dia. Semangat setia kawan dapat dipupuk melalui aktiviti seperti ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Hasil kesepakatan yang membawa berkat, puncak kejayaan dapat dicapai. Kejayaan biasanya memberikan kepuasan yang tidak terhingga. Bantu saya. Boleh ya? Boleh aminnya? Akan berhasil.